Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladhi ahalla nikaha wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli at-tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibtida'a waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, bismillahir rahmanir rahim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Ulama ulil a'za, guru beten kaula sareng guru ajunan sehadir kesempatan mangken, secara khusus ajunan semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Munasik, ajunan semulja Kyai Haji Zainal Akbar, ajunan semulja Kyai Haji Faqihul Muqaddam Damanhuri, ajunan semulja Kyai Haji Abdul Wadud Ishaq, terjukan tak kalib ajunan semulja Kyai Haji Hizam Mutammam, terjukan tak kalib ajunan semulja Kyai Busiri sedari Tolokoh selaku pengundang, benda setuju para guru, para kiai sehadir, baik dari penyambut atau rombongan dari Surabaya yang saya hormati dan saya taati, sahibul da'wah wa sahibul manzil iki kadito Bapak Bairi, para sepuh pini sepuh secara khusus pemangku desa setempat, Bapak Kepala Desa Petapan, dan juga kedua mempelai yang berbahagia antara Mas Jamil Anwar dengan istri tercintanya yaitu Mbak Siti Munayyah. Alhamdulillah kita sama-sama hadir pada kesempatan pagi menjelang siang pada kesempatan kali ini dalam rangka sami-sami memberikan doa barokah kepada kedua mempelai antara Mbak Jamil dengan antara Mas Jamil dengan Mbak Munayyah. Kalaben arpan mantan sekedua sareng Allah manter epetetia cuduan sebarokah. Amin. Ini mempelai putra dari Surabaya, nggih. Dari Jawa asli, Madura asli yang perempuan. Meskipun memang berbeda dari segi tradisi dan bahasa budaya, justru memang pernikahan itu adalah menyatukan dua perbedaan. Meskipun bahasa juga beda. Orang Madura kiai kalau menikah tidak ingin punya anak itu masuk KB. Itu Madura. Jadi Madura kalau masuk KB enggak punya anak. Kalau Surabaya justru yang banyak anaknya kalau masuk KB itu. Jadi Surabaya kalau masuk KB itu banyak anaknya, kalau sini masuk KB enggak punya anak. Makanya sama Mas Jamil nanti kalau sama istri yang di Madura jangan bilang cekli, kalau cekli itu sampean nanti dicekel sama istrinya. Karena beda, cekel Surabaya dengan cekel Madura itu beda. Madura itu yang terkenal di Madura dulu ada orang Surabaya namanya Kirangan kiai. Jadi katanya orang terkaya Surabaya itu namanya Kirangan. Jadi ketika orang Madura ke Surabaya tanya siapa punya pabrik Kirangan katanya. Ada lagi siapa yang punya bis Kirangan? Sampai orang Madura tuh heran, mana yang namanya Kirangan, kok yang paling kaya di Surabaya itu Kirangan. Lama kelamaan ada orang ketabrak kecelakaan mati, siapa yang ketabrak? Kirangan. Ternyata sudah mati Kirangan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, kau depan cenengan hadir kesempatan mungkin adu'a kina mantan. Allah dawu dalam Al-Qur'an, wa asyruhunna bil ma'ruf. Asyru, wahai para laki-laki, pergaulilah istrimu bil ma'ruf dengan baik. Namun kalimat ini kata al-mufassir, asyiru itu ikut wazan fa'alah yang berfaedah musyarakah. Artinya kalau punya faedah musyarakah bukan cuma yang laki-laki wajib berbuat baik kepada perempuan, perempuan juga punya hak yang sama berbuat baik kepada laki-laki. Oleh karena itu al-mufassir dalam kata asyiru itu menafsiri ada tiga. Ma ma'dal ma'ruf pada kalimat wa asyiruhun bil ma'ruf ada tiga konsep. Yang pertama al-ma'ruf bil mu'asyarah. Mantan, kedua mantan kalau bahasa Madura ya, kalau Jawa mantan itu bekas pacar. Jadi mantan ini reng laki bini nikah muntro saya harus wa asyruhun nabil ma'ruf. Yang pertama al ma'ruf bil mu'asyarah, harus baik dalam bergaul keseharian. Makanya al arusain karakibis safinah kata ulama, orang akan bini kepada orang numpak kapal, orang yang menaiki kapal, kapal itu kalau sebelum berangkat dia tenang. Tapi kalau sudah kapal mulai berlayar, angin kencang, ombak besar, kapalnya goyang-goyang. Mantan laki ngocak, "Lek, engkau macam mabuk minta pecet." Si bini nyampit, "Kak, kita mabuk engkau tompes saya kok." Artinya katina apa? Tidak selamanya mantan ni ke mantan anyar, mantan ni ke bedelajunah. Jadi ada mantan anyar, yai ada mantan yang tidak anyar.
muncang meturah mantan anyar setengah alpo mantan lajuh munki anyar cak mungkin kentok ngabunang kah mungkin apa mungkin munki anyar napa seta ibri amun minta cak epon orang teloko setruma santa keng mun letua orang ni ke lain. Jadi kalau sudah masih baru ini insyaallah masih aman dari perselisihan, tapi kalau sudah nanti berlayar ke tengah banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh orang yang berkeluarga. Cuman justru hal itulah kita berkumpul. Yang pertama kita mendoakan kedua mempelai mantannya keperjalanan jauh sanggup aku tubanya sanggup kenapa sekutu ikibah sepertama tuah dari kau depan cenengan toritu aki mantan sekedua mantar tetia mantan sakinah mawaddah warahmah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah mantar tetia cuduan benih karo itunya bisaos tapi sampai ke akhirat makun apolong amin Allahumma ben mantar eparengnah keturunan-keturunan sebanyak seka dimaj epon Imam Ghazali bahwa min a'zami maqasidin nikah hifdzun nasal tocuan sepaling rajah dari orang keluarga mak le banyak keturunan tu aki bak munayah mantar rembi epon tahun amin maji yamun kaki bahde yafi tu aki kelu mantar rembi epon tahun amin pen rembi mantar kembarang amin insyaallah maki koceng kalah ini. Ya sepenting rembing gempang, embung selamat, anak sehat ku napa iki napangki. Jadi ngantocuk nane ke anak. Anak ni ketabungan orang odi, kula ben sampean ni kepaste, sepaling yarep anak iki napangki Bu. Tidak ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan orang tua kecuali kebahagiaan yang datang dari anak-anak kita. Sebaliknya, tidak ada musibah yang paling besar, tidak ada kesusahan yang paling besar kecuali kesusahan musibah itu yang timbul dari anak-anak kita. Anak kula ben sampean tak usah hafal Quran deh, tak usah hafal Quran tur belojus, tak usah mun duk 20 tahun pah tak mule. Nah, pernah epon duk ken andi anak menang lomba juara tung saus saking bungan embuk saja dita kata tang ke seminggu tak mari aja. Entar ke Cirebon, alhamdulillah tang anak juara tung kado. Entar ke Jutimur, alhamdulillah tang anak juara tung. Entar ke Cilau, alhamdulillah tang anak juara tung. Tatang ke teke blenget singi dingaki. Aca habis ke kiai, engki kiai. Anang bunga anu lakar menang lomba ungku, engki. Juara tung ungku, engki. Lomba anak apa kiai? Lomba ngakan kerupuk. Cuman jelah anak. Neka itunya lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu. Lah makanya orang yang mau mempunyai orang yang akan mendapatkan anak yang soleh-solehah, kata ulama tidak boleh tidak harus diawali dengan orang tua yang baik. Anak nikah merupakan sering tua nikah beda, makanya Allah menyatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Rengbini nikah sahabat, perempuan itu adalah sawah. Apa maksud dari kata sawah dari seorang perempuan? Orang menanam di sawah itu yang paling menentukan hasil baik tidaknya adalah sawah, bukan biji yang ditanam. Maka bikinah lo pati genteng keng mun sahabah na lantu insyaallah tobu na julu keng maka la bikinah genteng keng mun sahabah na kajal insyaallah tak kira tumbu. Mantan dua ni kesepaling menentukan putrana saya na pun tenteng sepo bini keng cuman reng sepo bini ni kebisahan saya mun bi reng laki yatur karena reng laki ni ke imam. Oleh karena itu kita doakan Mas Jamil mudah-mudahan bisa menjadi reng laki selaki ongkuan cepon nak kena santri rojulun mudat karun senyander kadabun Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sebini mentir tetia reng bini sebini ongkuan imra'atun mu'annasatun senyander kadabun Allah fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah sehingga mun labedan sedua nikah saya anak insyaallah bekal saya amin Allahumma sebaling gampang tak langkong yai. Saya sering memberi contoh ini. Air aqua ini harganya 2000. Nek harganya 2000. Kula ben sampean teman mikir ni ke 2000 mik bisa apa? Juh ben mik bisa ibeli. Ceng e compok kula ben sampean sabak e cuan 500 ada ring meleh. Pernah mikir sampean ni ke 2000 baju. Sementara e compok sabak 500 ada baju. Ni ke selarang beni aing, tapi bedena. Mun tak percaya cek nikah bedena sama baju larang. Bik sampian buka aing tetak ke plastik jual ben plastik cak jual ben beda nikah mun paju 500 kula nyumbang 1000 keng cak ngutik api atau kok paju banyak orang tangga kula deki aing ben kese beni aing beda ni kula artinya ketina apa anak ni ke saya tak saya ni apa jepun ring sepo mangkana orang lamba sekolah ada bu senikah hana caraka data sawala mun anak langka bapak saya salah saya tak saya ni nak potong ring sepo si menentukan mun reng sepo saya, beda saya,
aing ada lemak ibri aing jeding orang tak kira tahu. Ngene bang ci. Keng mun ebak ke plastik maka aing angkua orang tak kira nda. Beda reng sepo nikah tak pati bagus. Reng sepo tak sae, reng sepo tak bejeng. Anang ipamun duk pah bagus oleh hidayah. Panabit pah beda reng langke mak masemak. Tatang ke alarang kebi jong. Kaki kocang mak masemak kanang anu jong. Engki. Kaki keng tak tahu reng tuana ya. Punten anang bagus. Reng tuana jong tak pati sae. Cang reng lambak ro jong. Kelentang je buana merongki. Pala reng tuana ngelantang maki budung tengki. Artinya ketika apa? Terkadang ketika ring sepo tak saya anak maki saya orang curiga kesayangan anak foto. Mungkin bah bendik. Eh turjan, eh jompok kulit ni kebersi tungkiai. Selake saya, sebini saya, andik potrah anang tak bagus. Selake kiai sebini nyai, anang meleng. Ntar kata tangga, kacana tetangga, eh pentong. Bagian butong buan erabes kapi. Orang ku bede bengal kikir, kapi bah ngocak. Bede apa ya potran kiai mi harara. Situnya nyampit, torot torot, helap dia, helap. Beni helap masyarakat teh. Apa napa? Mi tadi bengal kikir. Polan deng sepo napa desai. Anak ni kak yer pagi saya nak serang orang. Pramila dari kak dintok. Neka bi lebih beni karo cuma anak. Neka mengikat dua keluarga besar antara Madura dengan Surabaya. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan nak foto nah benya lekas andik keturunan mak le suruh jematur sekan serang Allah Subhanahu. Mangkana kula mun mantan sering ngabele. Lambak ni kemun rengku sepongi belamaran pasti ingin baki tetel. Arab pemik tetel. Benih karo anak saya masakkan. Ingin baki tetel ni kemaksudnya dua keluarga ni kemak lesa jen rapat, mak lesa jen apuntel. Ingin baki cecen saya hanya mempelotan. Arab pelotan, mak lesa jen rapat, mak lesa jen atretan. Ingin baki cecen saya hanya metutul. Dua keluarga ni kemak lesa saya cek saling tungat tu cek saling mematul. Pah ingin baki buk-buan saya hanya megedeng. Arab pemik tak ingin baki acem. Celok mana cembuk. Arab pemik gedang, gedang ni artinya gedang, 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 gedang. Mak le mantanan ni kata agin cegan lagi bin ing mak le sekan mak le tadi jodoh dari itu nyakan terus ke akhirat. Karena gedang ni kewa buan filosofi nak cepon ulama. Mari abuah ni kata abuah kia. Jadi gedang ni kapan mari abuah pah mate. Maka nak monekan tu petapan ni kepada gedang mari abuah pah ki abuah boleh poker teh tak beres gedang aja. Maka nak pah bagi gedang pah biasa nak berde pasraan biasa. Saya mohon anak gula jamil, cak angku pagi anak mantok, tapi angku pagi anak potok, cak angku pagi anak embu, angku pagi anak asli. Kan sedikit kebiasaan lagi. Jawab dari kantok. Kalaban, tabu alhamdulillahi almunaimi bijala ilin ni'am. Mas jamil bi ten gula tak epa laku abetok, tapi epa nguana embi. Tak yang kepa anak mantok, tapi yang kepa anak tibi. Karena mun epa laku betok tak kok bi reku, ken mun epa nguan embi kening pakai lalang. Mun yang kep anak mantok, sengoja tak kok kuku, ken mun yang kep anak tibi makin malu enda tak kira cangkolang. Artinya apa napa? Ikatan yang ada di antara kedua mempelai ini disebut oleh Al Quran dengan misa konghalizo. Ikatan sesangat seken sehingga tali seken neka perlu doa dari kuda ben sampian tua aki menter langkengah menter tulian di anak mak le sajen seken sehingga dua keluarga ni kepakun apolong bakun acampo mulai dari tunya kantos ke akhirat ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Itu yang pertama. Jadi ma makna al ma'ruf, al ma'ruf sepertama adalah al ma'ruf bil mu'asyarah. Ngapolong kelaben saya mantan laki mantan bini. Masalah beda perselisihan beda tokar biasa. Mantan ni ketak gerbah tak tokar. Anapa? Laki bini ni ke lain kapi. Pikirna lain, pendapatna lain, betina lain. Tetapi apolong siang malam. Pereng ide protek tak tek tak geng bulan apolong. Sepeda motor amunya dudududud tak geng bulan petang tembung di dalam. Laki bini apolong siang malam pah tak tokar. Biasa. Tak usah gula ben sampian sering tani. Maka laki ay ben rajin atokar. Keng karofi teh namun kiai ben raja atau kar iluar epa mari gelem Roma kula ben sampean mun atau kar ilim Roma apa hacereng keluar biasa nek ke vita ne pada atokar pah bener yang ngocak kula alhamdulillah 3 tahun tak atokar sekali nakal je teh ada ring lagi bini ne kata atokar keng cuman kotu bijak menyikapi permasalahan rumah tangga mangkana cek ring bini nikah laon sarah mun ring lake ager to mun ring bini mantan pokol sepono masang alis kol belu haram kol sanga tak mari alis aja. Mundeng laki kan tinggal masang kocang kini bangki. Reng laki je semua ngelemes boleh bi. Mangkana nya me laki mage kocak Allah je kinya leke. Reng bini wonten. Reng laki nok pati banyak debu. Reng bini ngocak ado. Penggalan di hukum penggalan. Selaki ngocak telo kecap si bini telo jus ambu sekali. Cek selaki karwatannya rokok senyam fit ambule duhur sampai maghrib tak mari. Demare lokok.
Tama saya jenak pula kini ngereng kesin. Saya nyampit ambu sekali sampai asar teh. Jek kake ka jek rokok dek katanya ki kang kongkok mun ngincem ku teman nginceman rokok ujang karo ngincem kore. Kekeren ara mun tanya ni bini jemen ki tak repot kak te kura para kura kita ara kura be kumbe kita mari anak kita nyusu we. Benti bik roken mikir rokok. Jek karo watanya rokok jek lanjeng ah. Durjan Bengkalan nek menikan tu mun kula ngabes muana nek macam saraan nek. Mangkana si lakek mek situ ngadedek selempua sekali. Pak ge pak gapi jek kudu sampean jek mek sing ngocak bodo ke pak ge. Jek dengan pada andi bini nek kate. Makana cek pun ulama ring bini ni kata usaha laban sampai Imam Ghazali menyatakan as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dek kali sana orang ini termasuk cobaan para wali-wali Allah lamba. Artinya ketipu apa orang laki ni kemundeng bini ada bu banyak sayang tak usaha laban mun elaban maka sampai kiamat kurang dua hari tak kira menang rogi boleh mundeng laki alaban karena mun siang nikah elaban pan malam pan itu lit rupah hadup temur teh itu lit boleh pah napang. Yang selakek mula napang daripada bedok remak ai. Selakek mikir daripada napang tahu abini bedok kai boi lama. Mangkana gule copok mun ngocak kan bini. Ini bini macam mala benah ambu tak ala ben gun. Lekuk itu saki boleh boleh. Lekuk ngocak macam mala benah boleh. Ambu boleh gule. Mun pas sampai elaja ni rogi sing malam. Keng mun siang tak atau karja ngaja ni kekedik cak perlu gempang tinggal tanya. Le ningit. Anapa ka? Mun ningit ya kacong ngiding. Kan gempang kan. Pramila dari Kak Dinto, Bapak Ibu saya muljaki Allah. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar orang laki dari lesana orang bini termasuk cobaan orang wali. Ring lambak nikah tak usah atrakat geng sabar ketika andi raja ada budok selaki ini kaya wali bi Allah Subhanahu wa taala. Mangkana mun ring petapan andi bini kikir tok man paiman teh. Insyaallah sampean wali ku leku. Teka wali more tengki. Pan, nikah pertama. Wa asyruhun bil ma'ruf, ma makna al ma'ruf? Ma'ruf yang pertama diartikan oleh ulama al ma'ruf bil mu'asyarah, harus baik di dalam bergaul. Yang kedua, ma makna al ma'ruf? Al ma'ruf bit tarbiyah, harus ma'ruf bagus saya di dalam adidi. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Kalau ada perselisihan rumah tangga, reng bini macam ada tanda-tanda nusus, tidak taat, membangkang kepada suami, apakah suami boleh memukul? Islam melarang. Yang pertama, fa'idhuhunna, diberi nasihat secara baik-baik. Kalau sudah diberi nasihat tetap tidak taat kepada suami, cara yang kedua, wahjuruhunna fil madaji qatu. Cara nak adik nomor dua, cek kepolong tedung geluh. Pakun kalau bencara tak kepolong tedung. Baru yang nomor tiga, wadribuhunnah, laki-laki boleh memukul perempuan. Tapi Ibnu Abbas memberikan pendapat mukul reng bini ini kebedecaran. Yang pertama, tokolan rajin harus pada ben siwak. Jadi kalau tokolan tak boleh pada ben kalau tokolan ular pada ben siwak. Senomor dua, tokolnah ghairu mubarri, tokolan setak malampat. Senomor telok, tokolan ini kekotu kebebe ibengkong. Ini nyamat dor betut tarbiyah. Jadi no kalau tokolan ini kini tak boleh melampat ke bebek ibengkong atau ke bebek pokang. Artinya lenteh sini gelo lepas toko laki situ. Karena mak lenteh mau dicumbat lagi ke mata mati si bini. Tetapi mak lenteh ni kebedecaran. Baru yang nomor tiga, ma makna al-ma'ruf, al-ma'ruf bil infaq. Laki-laki harus baik dan bergaul dengan baik dengan cara memberikan nafako yang halal. Apa sebab? Karena ketika kau lepanci dengan abali ke Allah, saya paling berat pertanyaan ini ke benih masalah amal selain, benih masalah umur, benih masalah ilmu, tapi masalah infak, masalah harta saya kandik ku lepanci dengan. Sehingga cepon kanjing Nabi, selain pertanyaan ini kesitung, khusus untuk harta ini kedua pertanyaan nah, min aynak tasabahu wa fima anfaqtahu, dari kakdim harta ini kaika oleh, ben ipakakam harta ini kaikun aki. Oleh karena itu, kita doakan kedua mempelai, Mas Jamil dengan Mbak Munayyah, mudah-mudahan menjadi keluarga yang al-ma'ruf bil mu'asyarah, baik di dalam bergaul. Amin Allahumma. Yang kedua kita doakan, mudah-mudahan kedua mempelai ini al-ma'ruf bit tarbiyah, cara mendidiknya dengan cara yang baik. Amin Allahumma. Dan yang ketiga kita doakan Mbak Munayyah dengan Mas Jamil al-ma'ruf bil infaq, harta yang diberikan oleh Allah mudah-mudahan dimudahkan dengan cara yang halal dan diberikan sesuai kemampuan dan sesuai tatanan ajaran Islam, sehingga kedua mempelai ini akan menjadi mempelai yang sa'idun fid dunia, bukan cuma dunia tapi sa'idun fil akhirah, bisa menjadi pasangan yang sampai ke surganya Allah. Amin Allahumma.
Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang tiada batas. Bila ada yang benar dari yang saya sampaikan, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mana bibadah kekeliruan dari saya pada Pak asli umber dari kebuduan dan keentengan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.